yang nggak bisa, yang jobnya tadinya bisa 100, jadi ini drop ke 30% lah dari dapat kerjanya. Dan aku ngaruh, karena buat aku yang ada satu company walaupun skalanya nggak besar, itu ngaruh sih. Karena kita di bawahnya pariwisata tutup, kita harus tutup. Ya mudah-mudahan dengan ada kayak gini, cepat selesai sih. Dan bisa kita lakukan karena kalau bisa menghindari PHK, yang mau nggak mau hanya bisa motong gaji misalkan sekian persen, 30%, 40%. Tapi benar-benar buat kita sih sangat berpengaruh ya. Sangat, aku aja juga sih, karena aku di dunia entertainment kan, yang biasanya aku syuting, banyakan syuting yang program yang tipenya jalan. Kan sementara syuting yang tipenya untuk jalan kan sama sekali gak boleh. Jadi aku terpaksa jadi kayak agak, apa ya, yang gak bisa, yang jobnya tadinya bisa 100, jadi ini drop ke 30% lah dari dapat kerjanya. Dan apalagi sekarang karena banyak juga yang susah, aku lebih milih untuk, jadi deh gak apa-apa deh, aku menurut aku masih bisa tahan lah gitu lah. Jadi aku tetap akan mau coba ngebantu dengan ngebuka free endorsement itu pun sebenarnya nyusahin aku, tapi menurut aku